Alhamdulillah, akhirnya ini yang kita tunggu-tunggu. Hadiah dari Indonesia Treasure Hunt 2022. Setelah hampir 1 bulan ya, aku klaim kemarin dapat Hot Wheel. Kemarin dapat Hot Wheel logo khusus. Dan kali ini kita bakal unboxing. Oke, isinya apa? Penasaran? Nah, kebetulan setelah datang paket ini rupanya ini ya penyok ya, mungkin dalamnya ada barang-barang, jadi ya mau gimana lagi ya. Oke, kita langsung unboxing saja. Cihuy. Indonesia Treasure Hunt 2022. Nah, sebelum kita unboxing, jangan lupa untuk subscribe channel hobi kita, like dan share ya. Oke, kita langsung aja bongkar apa isinya. Penasaran? Hehehe. Oke, langsung saja. Nah, logo Indonesia Treasure Hunt 2022. Nah, ini dia. Oke, kita langsung saja. Isinya apa? Cakep ya. Belum dibuka udah cakep. Wheel 2019 Collector Edition. Nah, teman-teman ada yang tahu kenapa? Kalau ada yang tahu boleh kasih tahu ya, komen di bawah ya. Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, ini isinya. Ya, ini apa? ITH saya yang pertama kali ya. Soalnya emang belum punya. Kita buka dulu. Kita buka. Enggak susah ya. Emang kalau baru pertama kali ITH ya seperti ini. Oh, ban karet ya. Nah, ini dia. Ini Hot Wheel 2019 Collector Edition. Nah, di sini Hot Wheel 64 Dodge J330. Ini dia. Bannya karet ya. Cakep nih. Ini tampilan dari belakangnya seperti ini. Keren ya emangnya. Aduh, malam pertama kali saya punya. Oke, kita nah, ini dia teman-teman ya. Keren juga kalau sudah di ini, sudah di lus kayaknya lebih keren. Cukup kali ini kita unboxing Indonesia Treasure Hunt 2022. Nah, ya. Keren ya, baru pertama kali saya punya ini. Belum lah ya. Oke. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.